tangtangsin takam takamo yoksin. Sunset. Tuh gedung tuh berjajar tuh ngumpul. Gak tau ini daerah mana guys, gue lupa. Oh, Sutin. Oh! Ini di sini dah ikut bunteng. Riset. Oh. Liko, Liko. Liko. Oh, Sutin, guys. Ini yang building tertinggi di Hong Kong, guys. Bayangin ini daratannya, ini lautannya, saking dekatnya, guys. Enggak tahu apa ini diperluas ya, enggak ngerti, guys. Kalau diperluas juga bisa kayaknya ya, guys ya. Ditumpukin batu-batu terus, mungkin daratannya bisa luas. Enggak tahu, guys. Oh ini cewek sini tuh jujur cakep-cakep ya. Itu ada yang pernah komen ceweknya cakep-cakep. Iya, gue sekarang shootin buat kalian ya guys. Tapi gue nggak mau ngomong-ngomong takutnya di. Cakep-cakep banget guys di sini. Maaf ya. Di sini orang tuh langsing-langsing. Buat aku juga heran makan apa mereka gitu loh guys. Banyak buat cewek-cewek lah. Oke, gue kasih lihat ke kalian ya orang pribumi sini ya orang. Ya ada pisang tuh. Pisang. Orang Hongkong asli tuh langsing-langsing banget. Kasih lihat tuh cakep-cakep banget guys orang sini tuh langsing-langsing pokoknya sekarang udah berumur aja udah 60 ke atas aja masih tambah langsing orang sini nggak ngerti emang satu makan nasinya sedikit banget guys di sini guys pakai mangkok mangkoknya aja mangkok yang segini nih kecil kan emang karbohidrat itu bikin berat badan nambah tuh. Ini nggak banyak kan di ujung sana ya aku sambil jalan sambil ngesut. Itu gue yang duduk cakep, tapi gue gak berani ngarahin kamera pesawat, bukan pesawat, helikopter. Tadi ada orang bersepeda, gue langsung lewat. Ini juga yang gemuk cakep nih guys. Ya ini ukuran umum loh, begini loh lihat anjir ini yang di samping gue, buh pahanya sama gue separohnya guys, ngerti gak? Separohnya gue, tapi separohnya. Banyak banget orang ternyata di sini guys, ini tempat nongki kali ya. Kalau Indonesia ini Sudirman kali ya, tempat nongkrong keren, tapi orang sini biasa aja nggak nyampe di viral-viralin gitu guys. Di sini tuh nggak ada hal yang viral tuh apa, nggak ngerti guys, cuman kalau Indonesia emang keren ya. Kalau di Indonesia, banyak viral guys. Aku nggak ngerti, di sini mau miralin diri sendiri nggak ada yang bisa diviralin guys. Ini bisa buat camping juga nih daratan ini. Ini kalau Sudirman di sini banyak tempat keren-keren semua. Jadi mana yang ngehit, mana yang viral tuh nggak ngerti ya. Ini gedung tertinggi di Hong Kong guys. Ini tuh yang lain kan segitu tuh sama itu yang sangat menonjol satu. Jadi di sini kalau mau nyari tempat viral yang kayak ngehit yang keren, tongkrongan keren semuanya tempat begini gitu loh guys. Wah itu kok balon? Oh, bukan ya? Itu kok balon lah. Keren-keren guys tuh. Aduh hit. Banyak buat orang. Guys, ini gedung tertingginya Hong Kong guys. Ada 100 lantai tuh lebih. Bayangin bikinnya gimana ya. Ngangkutin itunya dari bawah itu kan ada yang kayak lonteung mesin itu kan. Tuh bayangkan loh. Gila loh. Ya, begini. Jadi ini kan buat meresap air hujan guys. Jadi air hujan itu kan di sana lautan. Jadi kalau ada hujan itu, jadi nggak langsung ke laut kayak gitu, mungkin kayak gitu ya guys kurang lebihnya. Dan aku mau ngajakin teman-teman semua jalan-jalan. Aduh, gua ngapa-ngapain guys? Aku lagi program diet makanya aku sering lari-lari guys. Gua pakai sendal jepit tuh, pakai sendal lah, bukan jepit sih, sendal pokoknya. Aduh, keren loh view-nya tuh. Semua tempat ngehit, tapi kalau di sini nggak boleh kayaknya sih, nggak boleh buat duduk-duduk gitu. Soalnya nanti rumput Jepangnya itu bisa kusut, guys. Di semua tempat yang ngehit di sini, guys, semua buat tongkrongan gitu keseluruhan. Gitu. Jadi kalau tempat yang viral, yang bagus buat nongkrong-nongki, itu ya di sini semuanya. Emang udah model negaranya begini, semua tempat menurutku bagus gitu. Itu, guys. Ayo tuh itu boleh sih buat nongkrong-nongkrong karena ini emang
dia nggak gampang mati ya. Apa namanya? Rumput Jepang itu nggak gampang mati, guys. Meskipun udah diinjek-injek, dia tuh nggak akan patah daunnya kok. Karena aku pernah sih punya rumput Jepang ya di Indonesia tuh. Ayah ulang. Ayah. Oh, sih, kok building 100 sekali kok. And ini gedung yang tertinggi ini menonjol, guys. Ini dan wow. Ya. Wait. Guys, aku lagi jalan-jalan karuan, pokoknya lagi jalan-jalan aja. Karena hari ini tuh habis duit, tiba hujan besar gitu, guys. Dan aku lagi ngeliat-liat tempat-tempat tongkrongan kayak gitu, guys. Ada di sekitaran sini tuh banyak banget tempat tongkrongan. Tempat tongkrongannya begini, ya emang keren-keren gitu. Sing. Bagus ya rumputan gini tuh. Tuh lucu ya. Desainnya keren tuh. Keren tuh. Bobo apa ini? Bangke tikus. Wow. Ini pink ini lagi ngetren banget. Ini pink semua. Tuh, pinknya tuh pink kayak pink Fanta apa ya? Oh, pink banget gitu loh, guys. Tuh, ini merek-merek ternama, guys. So, silakan kalian boleh. Oh, ini loh di sini, guys. Tapi gua enggak tahu. Ini kalau mau ke Sky 100 ini ke sini. Oh, ayo, ayo. Yo, ya, Pak. Hah? Hah? Lah, ya, ya, Pak. Hah? Lagi kayak apa? Hmm? We want to go? Ini sekitar 100 guys, lewatnya sini ternyata Ositin. Ini apa? An. Hah? Lucu banget konsepnya, bagus. Oh, di sini. Oh, my tiket per internet ah. Wah, Haji Sina. Dia mau selalu kalau booking tiket itu dari internet. Musuhnya. Bagus banget di merek ini, guys. Anjir, itu bajunya lagi bagus banget di patung. Ini merek ini, mudah-mudahan lain hari gue punya ya, guys. Kan dari berdoa dulu, dari bermimpi dulu. Aksu. Kan dari berdoa dulu, guys. Kalau orang gak punya impian, nanti gak ada pencapaian lo, guys. Jadi kita berhayal dulu, yuk. Kita berhayal dulu ya. Kalau gak berhayal, ini merek ini juga ternama banget ini. Kalau nggak berhayal dulu, kita nggak punya pencapaian, guys, gitu. Jangan segini banyak, terus kalau mau dibantu ini tuh nggak mau. Emang sih tanggung jawab, cuman kan aku juga kasihan sama dia, dia bukan robot. Ngerti nggak? Jadi perempuan jangan manja ya. Gitu. Kalau masih mau ke belanja. Ini sayuran dari pasar semuanya. Pasar kan masih belum tutup. Dan sekarang mau ke supermarket, guys. Aku suka buat jaket, guys. Ini sehat lo buat kulit kayak gitu. Mau ketua, One more. Aku beli yang stopele ketua saya. Stopele samse. Oh gila. Oke lah, tunggu 23 samse. Oke lah, thank you lo. I like this one. Kamai, my pok ama. Oh iya ma. Oh iya. Sungguh lah, aku melalui kok. Kali 5 menit dong. Oh, apa lagi main-main, guys. Ngerti deh, guys, tuh panjangnya kontol.